Halo guys, dan di video kali ini kita bakal ngebahas HP flagship dari Xiaomi yang hampir semua bagiannya itu gila, mulai dari chipsetnya, terus kecepatan chargingnya, kameranya, sampai harganya juga termasuk gila. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas Mi 11 Ultra ini. Dari layarnya, Mi 11 Ultra ini punya ukuran layar 6,81 inch dan punya kualitas WQHD atau Wide Quad High Definition. Jadi kualitasnya itu mirip kayak Quad HD tapi dalam mode layar yang besar. Untuk panel yang dipakai AMOLED dan HP ini bisa hasilin 1 miliar warna di layarnya. Untuk proteksi layarnya, HP ini pakai Corning Gorilla Glass Victus. Dan untuk prosesor, HP ini pakai chipset tertingginya Snapdragon, yaitu Snapdragon 888 5G. Dan pastinya performa yang dihasilin bakal kenceng banget. Penyimpanan di HP ini juga lumayan gila, RAM-nya 12GB dan udah pakai LPDDR5. Terus internalnya 256GB dan itu udah gede banget. Oke, sekarang kita ke bagian kamera dari HP ini. Untuk kamera belakang di Mi 11 Ultra ini ada 3, mulai dari 50MP wide angle camera, 48MP ultra wide angle camera, dan 48MP telephoto camera. Dan yang bikin gila dari kameranya yaitu di lensa telefotonya, bisa zoom sampai 120 kali. Lensa ultrawide angle-nya juga punya angle yang lumayan lebar yaitu 128 derajat. HP ini juga udah support video sampai 8K untuk kamera belakangnya dan 1080p untuk kamera depannya. Terus kualitas selfie-nya 20MP. Oh ya, kamera dari Mi 11 Ultra ini juga punya skor tertinggi di DxOMark dan buat kamera dari HP ini jadi punya peringkat nomor 1 di DxOMark sampai saat ini. Kapasitas baterai dari HP ini 5000 mAh dan harusnya aman buat pemakaian 1 hari penuh. Untuk kecepatan chargingnya lumayan gila juga, 67 watt untuk pengecasan pakai kabel dan untuk pengecasan pakai wirelessnya juga 67 watt. Udah kenceng banget, udah turbo. HP ini juga punya banyak sensor, ada proximity sensor, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, electric compass hall sensor, x-axis linear monitor, IR blaster, grip sensor, barometer, rear light sensor, flicker sensor, dan multi dot laser focus sensor. Kelebihan dari HP ini banyak, mulai dari speakernya yang stereo dan kerjasama bareng Harman Kardon, terus layarnya yang punya refresh rate 120Hz, NFC juga ada, udah support koneksi 5G. Terus HP ini punya sistem pendingin yang namanya 3-phase cooling technology. Ya mungkin dengan teknologi pendinginan ini bisa ngatasin panasnya Snapdragon 888. Habis itu HP ini udah IP68 dan kamera telefotonya bisa zoom sampai 120 kali. Untuk harga dari Mi 11 Ultra ini ada di 16.999. Ya 17 juta lah. Oh ya, yang paling bikin gila dan paling kreatif dari Mi 11 Ultra ini ada di layarnya. HP ini punya dua layar dan yang di layar belakang itu gunanya buat nampilin waktu, baterai, dan notifikasi yang masuk waktu HP kita dibalik. Terus kita bisa manfaatin layar kecil itu buat selfie pakai kamera belakang. Ya, fitur yang keren. Dan kalau nggak salah, ukuran layar yang ada di bagian belakang itu mirip sama Mi Band 5. Kualitasnya juga mirip sama Mi Band 5. Untuk pilihan warna dari Mi 11 Ultra ini ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya Ceramic Black dan ada yang namanya Ceramic White. Oke guys, jadi segitu dulu aja video dari Mi 11 Ultra ini. Like suka dengan video ini dan jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini serta follow Instagram Yulis Channel. Yuk!